Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman saya dimanapun Anda berada. Baik keluarga saya atau teman-teman yang ada di Indonesia ataupun lagi ada di perantauan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, banyak rezeki. Amin. Hari ini saya mau jalan-jalan guys, nge-vlog panas-panasan. Ya hari ini tuh mau ke Sinanjo. Mau beli ikan asin. Tapi ikan asin sih nggak mahal. Ongkosnya yang mahal. Ongkosnya bolak-balik 250.000 lah paling. Tapi ya mau nggak mau ya, kita perlu ya beli ikan asin sambil mau berkunjung ke tempat saya di mana mengenal Jepang pertama, yaitu di Kyoabushi. Oke, kita lanjut. Terus ikuti perjalanan saya hari ini sampai ke tujuan, oke? Ya guys, kita beli dulu yang dingin-dingin, segar. Cari teh aja. Jadi oh guys, saya tuh keluar jalur dari Meitetsu ke JR Line hari ini. Jadi pindah jalur ya, pindah jalur antara Meitetsu ke JR itu seperti kereta negeri dan kereta swasta gitu. Mau nggak mau saya tuh mau tujuannya memang jauh dari jalur Meitetsu. Jadi saya mau turun di Kyoabu dulu. Kyoabu itu keretanya JR Line. Jadi saya harus pindah ke lain gitu. Ayo, jalan lagi. Biasa ini megang kayak gini nih, apalagi di musim corona begini. Ini ada tempat umum, tangan umum ya, jadi hati-hati dengan penggunaan tempat-tempat umum, bahaya guys. Kalau yang takut sama corona, kayak keranjang umum, tangga-tangga umum, pegangan-pegangan yang begini nih, guna ya korek, bahaya. Penularannya ya lewat tempat-tempat umum begini. Oh, saya udah di luar jalur. Dan saya harus ke sana ya guys. Itu JR Line. JR Line Station.
saya harus beli tiket lagi guys. Oke, kita beli dulu tiket lagi guys. Kita mau menuju ke Obushi, Gifu to Obushi. 860 yen. Oke, kita cus. Wah, udah berangkat, guys. Brengsek. Selamat datang Kiowa Station. Kiowa yang dimana saya dulu 3 tahun yang lalu saya sering kesini. Buat teman-teman yang yes. Selamat datang Kiowa Station. Kiowa di mana 3 tahun yang lalu saya sering berangkat setiap hari ke sini untuk berangkat kerja kalau teman-teman saya. Dan saya doain semoga teman-teman saya selalu bahagia ya yang sudah punya story di sini bersama saya bareng saya di sini. Terima kasih banyak. Nah, sudah bareng-bareng waktu itu bekerja kerjasama di sini. Dan sekarang saya kembali ke sini untuk mengenang masa-masa waktu itu. Pembuatan story video ini bahwa saya pernah tinggal di sini dan saya nggak mau ada masalah sama teman-teman. Dan memang kalau teman-teman kangen dengan Kiowa Station, saya akan vlogan hari ini, saya bikin videonya untuk mengenang masa-masa dulu ya. Ya, saya udah di stasiun sekarang, stasiun Kiowa Station. Oke. Yes, welcome to Station Kiowa Station. Yang di mana saya setiap hari ke sini, enggak balik. 3 tahun silam saya sering ke sini, guys. Enggak balik setiap hari berangkat kerja pagi dan pulang sore hari. 3 tahun silam dan sekarang saya ke sini lagi. Pengen jalan-jalan. Tempat saya dulu, di mana saya dulu sering main ke sini ya. Dan saya sekalian mau grebek toko Tatara Soko, kalau enggak toko barang bekas ya, tapi branded, barang-barang branded dunia lah. Harganya lumayan. Iya, oke, barangnya keren-keren, punya branded. Ya, saya suka barangnya di situ.
kalau untuk yang tahu barang ya, ya harganya mahal juga dibeli karena memang dia punya brand-brand mahal ya. Tapi kalau yang nggak kenal sama brand luar, percuma, lebih baik beli baru. Ah, gitu guys. Kiwa Station. Ya saya nongkrong dulu tuh kalau pulang kerja ke 7-Eleven dulu, nongkrong beli rokok dulu di depan saya ini. Ya kadang siang, kadang sore, kadang malam juga saya belanja di toko ini. Nah, sekarang saya baru nongol lagi. Saya mau beli rokok, udah ada rokok. Beli minuman udah ada punya. Mau mampir enggak lah, enggak usah. Jadi saya sedih guys kalau sekarang saya datang ke sini. Terus terang hampir 3 tahunan ya, 3 tahun lebih saya nggak pernah datang ke sini. Mengenang masa dulu itu saya belum tahu apa-apa, belajar di sini sambil bekerja. Ya gimana ya? Sedih bro. Keadaannya masih seperti dulu, sama ya, nggak ada perubahan. Ada kantor pos di depan ya, belum banyak begitu perubahan. Dan ini di depan saya tuh dulu saya tinggal di apartemen ini, 2 lantai ya, 3 lantai ya, bareng-bareng temen. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bang Wirsa ya, udah nyiapin tempat atas nama dia dan segala macamnya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Ya kita sebagai manusia nggak pernah luput dari kesalahan kan ya bang. Saya hanya sebatas pengen ngelihat aja dari atas. Oh, ini apa toh kita. Sepertinya sekarang diisi oleh orang-orang Jepang sama yang magang ya, magang kerja biasanya. Apa Tokyo, apartemen Kiowa, dan itu pintu apartemen saya yang ada di lantai 3 di atas dulu. Tapi saya sekarang udah nggak bisa berani masuk karena yang ngisi mungkin orang lain, entah orang Jepang atau orang asing.
Oke guys, teman-teman saya semuanya, sampai di sini aja dulu ya perjalanan saya hari ini, jalan-jalan ke Kiowa Obu. Back to my story in Kiowa. Jadi di sini saya posisi ada di bawah apartemen saya. Nah, tempatnya enak ya. Next saya bikin video untuk apa? Gerbek kotak hitam. Kalau teman-teman saya bilang itu kotak hitam. Kalau nggak di sini tuh bahasanya Tatara Soko. Tatara Soko bukan kotak hitam. Jadi yes, saya mau gerbek. Di sana banyak barang-barang branded, termasuk ya produk-produk iPhone, Android, sepatu, jam dan segala macamnya adalah di sana. Tunggu next video saya selanjutnya ya. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.